Romo Susilo. Romo masih di mute. Romo masih di mute. Oke, apakah suara saya jelas? Jelas, Mo. Kalau gelap memang saya dari sananya sih. Ya. Romo, nanti ada nyumbang satu lagu ya, Romo. Kan suaranya merdu nih. Ya, nanti di dalam renungan ada potongan lagu pasti. Romo, perlu jadi co-host untuk menayangkan PPT tidak, Romo? Tidak, tidak. Oke, makasih. Ya. Selamat pagi, Romo Susilo. Selamat pagi, semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Pagi, Romo. Pagi. Nanti Romo juga minta pantun ya, Mo. Oh ya, siap. Makasih, Mo. Ya. Romo, maaf mau tanya, lagu yang buat untuk Komuni yang ciptaannya Romo, namanya apa ya? Ciptaan Romo. Betapa indahnya. Oh iya, betapa indahnya. Nanti Romo nyanyi ya. Makasih, Mo. Ya, nanti. Ya, pokoknya kita mengalir aja deh. Ya. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Itu ya? Ya, betul, Romo. Ini PD yang kubus belum offline ya? Sudah mau offline, Romo. Oke. Bulan Juli di KTG, Romo. Oh, KTG. Silakan, Ren. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudari semua, peserta PD Online, baik yang ada di Zoom Meeting maupun yang ada di YouTube. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo, PR, dengan tema Perjuangkan Kehidupan. Sebelum kita mulai acara ini, ada beberapa peraturan bersama yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, agar bisa lebih saling mengenal satu dengan yang lain, kami mohon tombol video dinyalakan, karena tidak kenal maka tak sayang. Kedua, pada waktu acara sudah dimulai, mohon semua suara dimatikan
pos juga akan memastikan akan tidak ada suara yang mengganggu. Ketiga, pada waktu acara bersyukur secara pribadi, apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara semua yang terdorong untuk bersyukur, dipersilakan tekan tombol unmute secara pribadi, dan setelah selesai, mohon jangan lupa dimatikan kembali supaya suara tidak mengganggu yang lain. Keempat, demikian pula halnya pada waktu setelah pujian penyembahan. Apabila ada dorongan pribadi untuk bernubuat, dipersilakan tekan tombol unmute dan setelah selesai dimatikan kembali. Pujian hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yulia Anastasia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Yulia. Terima kasih Irin. Shalom. Salam sehat, berkat Tuhan berlimpah-limpah menyertai kita semuanya. Selamat pagi Romo Susilo, Ibu Bapak, Bro and Sis semuanya. Kita semua diberkati dan dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya berkat dan kasih Tuhan tidak pernah lepas, selalu tercurah memberkati kita semuanya. Di pagi yang indah ini, kita semua bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berkumpul di dalam anugerah-Nya. Mari kita semua bersuka cita di dalam persekutuan doa ini. Kau saudara-saudariku, Tuhan mencintaimu dan mengasihimu. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua kita dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu ini. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berkumpul di dalam anugerah-Nya dan berkat Tuhan melimpahi kita semua. Semua kita yang bersuka cita dan diberkati Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus yang sungguh baik memberkati kita semuanya. Baik, kita akan bersyukur atas segala rahmat, kasih, kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua karena kasih dan kebaikan-Nya. Baik, kita menaikkan pujian syukur ini sebagai ucapan terima kasih kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
dengan apa kami dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hanya ingin terus bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang kami terima Tuhan, kami percaya itu semua menjadi kebaikan buat kami. Biarlah Tuhan, kami ingin terus bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kami alami, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu terus menyertai kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Apapun membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Engkau yang sungguh mengasihi dan mencintai kami semua. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku? Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku selalu mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapak yang sungguh setia. Bersyukur, terima kasih Yesus. Kami naikkan pujian syukur kami ini. Terima kasih Yesus untuk kasih, untuk kebaikan-Mu. Kami ingin bersyukur, kami ingin menaikkan pujian syukur. Terima kasih Yesus, kami mempersembahkan korban syukur pujian kami ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami semuanya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu, untuk anugerah damai sejahtera-Mu yang sungguh Kau curahkan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami semua yang terus Engkau pelihara, sehingga kami semua ada di tempat ini untuk bersekutu bersama dengan-Mu karena kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih setia mendampingi kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, dan mengizinkan kami untuk bersama-sama bersatu hati memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan kepada Miki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai dan sukacita yang selalu Kau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang begitu baik, Engkau yang selalu mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami pagi ini untuk kembali berkumpul memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu selalu datang tepat waktunya, walaupun dalam situasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan putra saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemulihan kesembuhan yang semakin Kau sempurnakan buat diriku. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas kekuatan iman yang Kau berikan kepada kami. Segala sesuatu kami terus berpengharapan dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Seperti yang Kau katakan di dalam firman-Mu, bersyukurlah selalu di dalam segala hal. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang amat baik, teramat baik buat kami. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian hanya bagi-Mu. Karena Engkau setia, Engkau selalu setia dan Engkau selalu menolong kami. Kami datang dengan hati yang penuh limpah dengan syukur. Kami mempersembahkan korban syukur ini dan kami ingin bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan. Segala rahmat kasih-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah
yang kami terima karena kebaikan dan kemurahan. Terima kasih semuanya, karena Romo Susilo ada acara, jadi kita nanti akan lebih cepat. Jadi kesaksiannya nanti setelah firman. Jadi Romo nanti bawain renungan firman, baru nanti kesaksian yang akan dibawakan Ibu Karolin. Karena Romo Susilo ada acara. Jadi Romo nanti akan cepat untuk melakukan acara berikutnya. Haleluya. Kita percaya kasih, berkat, kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Glory. Haleluya. Kita percaya dengan menyanyikan pujian. Allah bertahta di atas puji-pujian kita semua. Amin. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory. Buat kita, kita percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Oh yes, percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan. Keselamatan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih-Nya,
yang melebihi dari segala-galanya. Biarlah Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita, karena Engkau Allah Juru Selamat kami. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan darah-Mu yang sudah tercurah untuk mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami semuanya. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur
kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggikan Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, karena takara si karena nama saya, karena santa karena nama saya yang namu, yang nasa karena namu, yang narira karena nama saya. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Ya negara sikadadamu, nama santa karakaramu, ya nama segalamu, yana sekara masa Yesus. Oh, oh, oh Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Hendaklah terang-Mu bercahaya di depan semua orang. Biarlah mereka melihat segala kebaikan-Mu yang Kau lakukan untuk memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Haleluya. Anak-anakku yang terkasih, aku tidak pernah meninggalkan engkau barang sedetik pun di dalam suka duka kehidupan dan masalah yang saat ini kau hadapi. Aku adalah satu-satunya penolongmu dan penyelamatmu. Janganlah kau berjuang dengan kekuatanmu sendiri, tapi serahkanlah kepadaku, karena aku selalu akan menyertaimu. Setialah selalu kepadaku, berteriaklah hanya kepadaku, dan berharaplah hanya kepadaku, karena aku Allahmu yang akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk jamahan dan urapan-Mu, untuk hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Urapan kasih, kebaikan, damai, sejahtera-Mu terus melingkupi setiap kami, dimanapun kami ada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan berkat-berkat-Mu, Kau curahkan buat kami semuanya. Biarlah Tuhan, jiwa kami memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita kepada-Mu karena Engkau juru selamatku. Kebaikan dan kemurahan-Mu terus melingkupi kami semua. Rahmat, kesehatan juga kami percaya sudah Kau curahkan buat kami Tuhan. Kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu selalu Kau berikan buat kami, sehingga kami mampu bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau menyiapkan satu rencana yang terbaik, masa depan yang terindah buat kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat segala berkat kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan,
saat ini Engkau juga sudah mengutus hambamu, Pak Romo Susilo yang berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menguduskan Romo, sehingga apapun yang akan Romo wartakan, katakan buat kami semua, boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan Engkau Tuhan sudah memberkati setiap hati kami, sehingga boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima taburan berkat-Mu. Apapun Tuhan yang Kau taburkan, kami percaya pasti akan menjadi berkat buat kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Romo Susilo, silakan. Selamat siang, saudari-saudara yang terkasih. Suara saya cukup terdengar? Ya. Oke, baik. Ya. Apakah ada yang mau membacakan Filipi bab 1 ayat 27-30? Atau langsung ke renungan saja? Ya, tolong Bu. Filipi 1 ayat berapa, Romo? Ayat 27-30. Itu tema kita, hidup tetap harus diperjuangkan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya, itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ibu Lika Hilmi. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, menarik bahwa hari ini kita mendapatkan tema tentang kehidupan ini harus tetap diperjuangkan. Yang pertama adalah kita sekarang punya kehidupan. Kehidupan ini pertama-tama harus disyukuri dulu. Seperti apapun kehidupan kita, kita harus bersyukur. Jadi, sampai hari ini kita masih hidup, itu bersyukur. Sampai hari ini kita masih sehat, bersyukur. Kalau hari ini kita ke rumah duka, tentu ada yang meninggal, kita masih hidup. Kalau hari ini kita ke rumah sakit, tentu ada yang tergeletak sakit. Kita masih sehat, bersyukur. Bahkan kita masih bisa berjumpa melalui media Zoom di PDKK Santo Yakobus ini. Bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu baik sama kita. Akan tetapi hidup ini kan tidak selamanya lancar-lancar saja. Hidup ini ada dinamika, sehat sakit, untung malang, berhasil gagal, suka duka, betul tidak? Tapi di dalam dinamika suka-duka kehidupan kita, benang merah yang tetap sama adalah Tuhan tetap baik. Nah, cuma kita yang sudah punya spirit Tuhan tetap baik, tapi ternyata kenyataan hidup harus berdinamika,
itulah yang disebut kita punya pergumulan namanya. Nah, pergumulan untuk mencapai bahwa kita ini merasa pergumulan itu selesai, sebelumnya disebut berjuang. Itulah. Ya, kita tentu mengenal kata pejuang kemerdekaan, pejuang 45. Nah, itu kan pakai berdarah-darah, pakai ada yang mati segala, ada yang cacat segala, gitu ya. Jadi memang pergumulan itu seperti itu. Pergumulan itu menyakitkan, pergumulan itu melelahkan. Pergumulan itu membutuhkan perjuangan, gitu ya. Maka hidup yang adalah anugerah Tuhan ini layak disyukuri. Di tengah-tengahnya ada pergumulan, maka perlu diperjuangkan. Nah, sampainya kemana nih goalnya? Ya, kita akan pulang ke rumah Bapa, jadi berasal dari Bapa, hidup untuk memuji dan memuliakan Bapa, lalu kita pulang ke rumah Bapa. Nah, pulang ke rumah Bapa ini goalnya harus ada, yakni untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang saya ingin mengatakan yang disebut pergumulan itu seperti apa. Setiap orang tuh punya masalah. Anda dan saya punya masalah. Ada yang masalahnya itu sakit penyakit. Sampai hari ini mungkin di antara kita juga ada yang masih sakit. Dan belum tahu bergumul dengan sakitnya ini sampai kapan. Sudah berobat, sudah habis uang banyak, sudah kesana kemari. Baik yang medis, ilmiah maupun yang herbal dan alternatif, semua diperjuangkan untuk sembuh. Itu juga bergumul dengan penyakit. Tapi kita bersyukur masih hidup sampai hari ini. Ada yang sudah selesai pergumulannya. Mungkin bergumulnya bukan dengan sakit penyakit, tapi bergumulnya dengan masalah ekonomi rumah tangga. Sampai hari ini mungkin hutang belum selesai, masalah kebangkitan ekonomi rumah tangga belum pulih, ya masih ada yang bikin pusing setiap malam atas nama pekerjaannya, atas nama target-targetnya yang belum tuntas, itu dibutuhkan pergumulan juga. Atau dia tidak bergumul dengan sakit penyakit, tidak bergumul dengan masalah ekonomi rumah tangga, tapi dia sedang bergumul dengan relasi. Entah itu relasinya dengan suami, relasinya dengan istri, relasinya dengan anak, relasinya dengan mantu atau cucu, atau dengan mertua. Relasi yang bikin, kok aku sakit hatinya berkali-kali ya? Kok aku ingin mengampuni kok sulit ya? Ini dibutuhkan perjuangan dalam pergumulan ini. Ketemu tiap hari tapi nyebelin gitu loh. Tahu nggak orang yang paling menyakiti hati kita itu siapa? Justru orang yang kita cintai loh. Gue tuh cinta banget tau nggak sama lo, tapi lo begitu banget sama gue. Sakitnya hati ini. Tapi kalau Anda masih nambahin kayak Diana Nasution, namun aku rindu. Sakit hati tapi masih punya kerinduan, itu masih bisa balik maning untuk rekonsiliasi. Tapi kalau kerinduan itu udah nggak ada, rasanya tuh mendingan nggak ada lo deh, atau mendingan gue pergi deh. Jadi yang namanya untuk rekonsiliasi itu kayaknya udah sulit gitu. Katanya karena disakitinya berkali-kali, tapi ketemu terus. Itu sama juga seperti kata-kata Ebit GAD. Engkau membuat luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Jadi luka lamanya belum sembuh, belum kering banget, udah dilukai lagi. Itu sakit banget loh. Tapi bukankah kita juga sering melukai hati Yesus sedemikian rupa gitu ya. Entah dengan tutur kata kita, entah dengan tindakan kita. Sengaja pula. Dan diulang-ulang pula. Gitu ya. Nah itu juga pergumulan dan dibutuhkan perjuangan.
Jadi yang namanya masalah, selama kita masih bernafas itu akan ada. Selama kita masih hidup itu ada. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, mau nggak? Nggak punya masalah lagi. Kalau mau ya ayo kita ke Tanah Kusir. Atau ke San Diego lah. Atau mau ke Kerawang Lestari. Silahkan. Nah, intinya kita ini baru selesai dengan masalah setelah kita meninggal. Ya tentu kita pun masih meninggalkan masalah kepada yang masih hidup gitu ya. Jadi sepanjang masih kita bernafas, sepanjang jantung kita masih berdetak, sepanjang kita masih hidup, masalah itu tetap ada. Jadi silakan bergumul dan silakan berjuang dengan masalah kita. Tapi di antara banyak masalah yang barusan saya sebutkan, entah pergumulan dengan sakit penyakit, entah pergumulan dengan ekonomi rumah tangga, entah pergumulan dengan relasi keluarga, sebenarnya yang disebut masalah besar itu cuma ada dua. Menurut saya loh, cuma ada dua. Yaitu apa? Jika kita lupa sama Tuhan, dan jika kita jauh sama Tuhan, itu baru masalah besar. Kalau kita masih ingat dan masih dekat sama Tuhan, walaupun kita punya pergumulan kehidupan, ini nggak masalah. Semua masalahnya jadi kecil atau jadi relatif. Jadi jangan pernah bergumul sendirian, kita akan berat banget. Untuk itu kita tetap harus ingat dan dekat sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus harus dilibatkan dalam perjuangan, pergulatan kehidupan kita. Ada seorang pastor tua yang memberi nasihat begini buat saya. Tapi kalau nasihat itu mau buat ibu-ibu juga atau bapak-bapak boleh. Jadi dia bilang begini. Pastor tua itu namanya saya sebutkan aja, Romo Ben Prado. Sekarang sudah almarhum, SPD. Dulu ketemu saya ketika saya masih frater di Pademangan ya. Pademangan itu di Santo Alfonsus. Ya. Dia cerita begini. Kalau kita mau tidur malam, tapi pikiran kita masih bergemuruh, hati kita masih belum tenang, karena salib kehidupan begitu berat, maka kita ngomongnya begini katanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dari pagi sampai malam ini, aku sudah memanggul salib, aku udah capek, sekarang aku mau tidur, gantian engkau ya yang memanggul salib. Pasti Tuhan Yesus senyum dan akan berkata, okelah kamu tidur deh, gantian aku yang manggul salib. Jadi supaya kita bisa tidur nyenyak setiap malam, ya harus gantian manggul salibnya. Kita kan udah dari pagi sampai malam bergulat dengan salib kehidupan. Masa mau tidur masih bergulat lagi? Ya letakkan salib itu, gantian Yesus yang memikulnya. Pasti Yesus mau. Dan Yesus telah berpengalaman memikul salib, walaupun dia juga berjuang pakai jatuh bangun. Berdarah-darah pula. Kita mah belum berdarah-darah. Dan mungkin jatuhnya gak nyusruk-nyusruk amat. Gitu. Yesus tuh sampai nyusruk. Coba deh nonton film The Passion of the Christ. Itu ngeri banget. Nyusruknya sampai ketiban salib yang begitu berat. Udah gitu badannya bonyok. Alias bilur-bilurnya itu yang pedih ya. Karena dicambuknya itu ujungnya seperti pancing. Jadi kalau begitu kena, wet, terus kena dagingnya, pus. Aduh, itu yang membuat perih dan pedih. Dan Yesus telah bergumul dalam jalan salib. Tapi dengan jatuh bangun, Yesus berjuang untuk bangun lagi. Jatuh lagi, berjuang untuk bangun lagi. Jatuh lagi, berjuang untuk bangun lagi. Sekarang saya tanya, jawab pertanyaan saya. Waktu kita bergumul dengan masalah, kita jatuh berapa kali? Bangunnya berapa kali? Halo? Pasti ada jawabnya nggak terhitung deh. Saya ingin mengatakan, Yesus jatuhnya 3 kali, bangunnya 3 kali. Jangan-jangan kita jatuhnya 50 kali, bangunnya cuma 25 kali. Yang 25 kali keasikan jatuh. Ada loh yang jatuh itu keasik, ada loh.
Ntar masih asik, jatuh dulu gitu ya. Gitu, lalu nggak bangun-bangun gitu ya. Nah, semoga kita kalau jatuh ayo bangun. Ini bagian dari perjuangan kita. Dan dalam berjuang jangan pernah sendirian, tapi berjuanglah bersama Tuhan Yesus yang telah berpengalaman memikul salib kehidupan dengan jatuh bangunnya. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Jadi, jadikan Yesus andalan di dalam perjuangan pergumulan kehidupan kita. Maka pada orang beriman, yang tidak boleh hilang dalam pergumulan dan perjuangan hidup ini adalah harapan. Nah, itu nggak boleh hilang. Orang yang penuh harapan itu, dia seperti orang yang selalu berkata di dalam dirinya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah itu, orang yang penuh pengharapan itu dia maunya lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah harapan. Jadi orang yang penuh pengharapan itu tidak putus harapan atau tidak putus asa. Nah, kalau yang udah berat banget ya memikul salib kehidupan, sampai udah males untuk berjuang, itu ya walaupun dia ulang tahun dinyanyikan panjang umurnya, itu kagak mau. Udah deh jangan panjang-panjang, gua udah capek hidup. Gitu loh. Tapi kalau dia penuh pengharapan, dia masih ingin melanjutkan perjuangan hidupnya, walaupun sakit, walaupun ekonomi terpuruk, walaupun relasi itu nggak baik, bagus-bagus amat, dinyanyikan panjang umurnya, dia tetap semangat dan tepuk tangan. Seperti Anda tadi semangat bernyanyi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Kalau perlu hidup ini memang harus dinyanyikan. Kalau perlu hidup ini memang harus dijogetin gitu loh ya. Saya jadi ingat Didi Kempot ya. Jadi kalau pusing-pusing dijogetin aja gitu loh. Supaya kita tetap happy menghadirkan Tuhan dalam perjuangan ini gitu ya. Ya sebab ketika kita bernyanyi, kita kan tahu ada kuasa dalam pujian. Ketika kita bernyanyi sambil joget, ya kita tahu juga ya, Yesus baik. Gitu. Sampai jempolnya dua gitu ya. Dan percayalah Yesus tetap baik. Dan percayalah Yesus tetap akan menolong kita dalam perjuangan pergulatan hidup kita. Asal kita nggak sendirian, pasti selalu akan ada harapan. Kan kita sejak kita SD, kita sudah kenal pepatah ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, jangan sampai kita nih pengennya begini loh ya. Berakit-rakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian gitu ya. Itu akhirnya bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Maunya senang-senang terus ya nggak bisa gitu. Ya harus pakai bersakit-sakit dahulu gitu ya. Waktu saya belajar, saya itu berjuang. Waktu saya bergulat, saya itu berjuang. Waktu saya bekerja, saya itu berjuang. Waktu saya pandemi, saya itu berjuang. Dan jangan pernah berkata selesai perjuangannya sebelum kita memang menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Kapan Yesus paling bahagia ketika menyelesaikan perjuangannya adalah ketika dia di atas kayu salib. Dia berkata, consumatum est, selesailah sudah. Nah itu. Tapi kan selesailah sudah berarti Yesus wafat. Jadi sebelum Anda wafat, masih bernafas, jantung berdetak, dan masih hidup, jangan berkata selesai. Ayo terus berjuang. Ayo tetap penuh pengharapan. Gitu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan senjata. Senjatanya adalah ora et labora.
ora itu artinya berdoa, et itu dan, labora itu bekerja. Ada seorang pastor dari Italia, sekarang udah meninggal, namanya saya lupa ya, dia itu bilang, untuk kita ke sorga, itu cukup pakai kendaraannya dokar, dia bilang. Ternyata dokar itu adalah doa dan karya. Doa itu artinya aku berrelasi sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karya itu artinya aku, hidupku itu bermanfaat buat sesama. Maka seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kita itu harus satu, bermanfaat bagi sesama. Dua, berkenan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, jangan fokus pada masalah, tapi hidup walaupun tidak sempurna, apakah sudah bermanfaat belum bagi sesama? Halo? Sebenarnya bermanfaat bagi sesama tuh mulai dari yang kecil-kecil. Contoh, tadi memberitahu teman-teman atau mengingatkan teman-teman, jam 10 ada PD loh melalui Zoom. Lalu Anda kirim ke beberapa teman supaya ikut Zoom atau ikut YouTube ini. Itu Anda udah bermanfaat. Ada yang hari ini itu mengatakan, untung lo tadi kasih tahu gue. Jadi gue bisa dengerin betapa pentingnya pergulatan dan perjuangan bersama Tuhan Yesus. Ah, misalnya kayak gitu. Anda sudah bermanfaat untuk teman itu, walaupun kecil. Gitu lah. Tadi yang bisa main keyboard, main keyboard. Yang bisa bernyanyi, bernyanyi. Tadi yang saya suruh baca, mau baca, itu dia udah bermanfaat. Gitu ya. Bermanfaat tuh gak usah yang besar-besar, mulai dari yang kecil-kecil. Apalagi bacaan Injil hari ini, kalau udah baca loh ya, sesuai kalender liturgi. Jadilah garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang, itu gak usah banyak-banyak. Garam sedikit aja, udah bisa bikin sayur kita gurih. Jadi terang, lilin kecil aja, udah bisa menerangi kegelapan. Jadi nggak harus garamnya satu karung atau terangnya itu seperti matahari, nggak harus. Sedikit asal bermanfaat, itulah ujung perjuangan hidup kita. Dua, berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan itu artinya apa? Ya sesuai dengan apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Ini ada tiga kalimat nih. Satu, Tuhan punya rencana. Dua, manusia punya rencana. Tiga, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Bisa juga kita, kata rencana kita disebut kehendak. Tuhan punya kehendak, manusia punya kehendak. Kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada kehendak manusia atau kita. Yang paling penting adalah kalimat ketiga. Ayo ikuti rencana dan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan memaksakan maunya kita. Mungkin Anda bertanya, Romo, kenapa sih hidup harus ada masalah? Romo, kenapa sih hidup harus bergulat? Kenapa nggak lancar-lancar aja? Kenapa nggak asik-asik aja nanjak terus? Kenapa harus berdinamika, sehat, sakit, untung, malang, suka, duka, berhasil, gagal? Itu supaya kita nggak sombong. Seolah-olah kita bisa mengatasi kehidupan kita sendiri dengan nama besar kita, dengan pangkat kita, dengan dompet dan kekayaan kita. Hidup berdinamika supaya kita juga mengandalkan Tuhan. Bahwa ternyata aku ini makhluk yang terbatas dan aku gak bisa mengatasi pergulatan itu sendirian. Maka aku membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka hidup itu jadinya gak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Ini kan satu Filipi, ayat 27-30 yang bicara tuh Santo Paulus, yang sedang meneguhkan jemaat di Filipi, supaya tetap berjuang dalam nama Yesus. Santo Paulus itu mengandalkan Tuhan Yesus luar biasa. Tadinya tukang menganiaya para pengikut Yesus, bahkan memukul dan membunuhnya. Lalu Saulus menjadi Paulus setelah matanya buta lalu bisa melihat, menjadi pewarta Yesus yang paling luar biasa. Jadi Saulus pun mengalami dinamika pergulatan hidup dan perjuangan.
lalu dia meneguhkan jemaat di Filipi, di Roma, di Korintus, di Tesalonika, di Galatia. Ya Tuhan kadang-kadang membentuk kita seperti membentuk Saulus menjadi Paulus. Sampai akhirnya Santo Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oh. Kalau orang setiap hari berdoa kepada Kristus, yang hidup Kristus di dalam dirinya. Setiap hari makan bakmi, adapun hidupku ini bukan lagi aku, melainkan bakmi yang hidup di dalam diriku. Itu. Tiap hari makan tempe, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan tempe yang hidup di dalam diriku. Kalau tiap hari yang dia makan adalah sabda Tuhan, sabda Yesus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan sabda Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah sekarang pertanyaannya, yang disantap tiap hari apa? Halo? Bakmi, tempe, kangkung, atau sabda Tuhan? Semoga kita juga bisa meneladan Santo Paulus sampai berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, walaupun hidup berdinamika, kita harus tetap setia. Setia tuh kelihatannya 5 huruf loh, tapi susah jalaninnya. Dulu pernah punya teman, saudara, dan kenalan nggak? Kayaknya dulu rajin ke gereja, sekarang nggak lagi. Kayaknya dulu rajin PD, sekarang nggak lagi. Kayaknya dulu Katolik deh, sejauh saya tahu. Sekarang nggak Katolik lagi, ada nggak? Nah, itu namanya nggak setia. Seorang pelajar tidak setia, akhirnya apa? Akhirnya nggak naik kelas. Seorang pekerja nggak setia menjalankan target-target bosnya, akhirnya apa? PHK. Suami istri tidak setia dengan janji perkawinannya, akhirnya apa? Gugat cerai. Seorang imam atau biarawan-biarawati tidak setia dengan janji kawalnya, akhirnya apa? Copot jubah. Mungkin panas ya. Jadi setia itu penting. Ya. Maka nanti di ujung pergulatan kita, di ujung perjuangan kita, dan walaupun kita sudah mengandalkan Yesus, tapi perjuangan kita belum selesai, kita tetap boleh setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi berjuang, tapi kau dapati aku setia dalam perjuangan ini. Siapa yang di sini mulai belok-belok, nggak kepada Yesus, ke orang pinter lah, saking nggak setianya. Kalau memang dia pinter, emang indeks prestasinya berapa sih? Mbak Dukun, ya, saya usaha apa ya yang biar berhasil nih? Usaha gagal terus. Mbak Dukun, ya, padahal Mbak Dukunnya bilang, gua aja miskin, dia mau minta kaya gitu. Ini orang bego nih ya. Dia mulai kehilangan akal sehat ya. Jadi orang yang kehilangan akal sehat itu enggak setia. Orang yang bengkok seperti itu, mulai belok-belok, itu enggak setia. Udahlah, sehat sakit untung malang suka duka, terus bergulat. Terus penuh pengharapan bersama Tuhan Yesus. Wong belum berdarah-darah dan belum mati, ya toh. Kalau capek ya udah, Yesus gantian mikul salibnya, gitu ya. Tapi engkau tetap andalanku. Pasti Yesus juga mau. Karena udah pasti Yesus itu setia. Kita yang gak setia. Nah untuk itu perjuangan kita adalah hidup yang walaupun gak sempurna, tetap bermanfaat buat sesama dan berkenan kepada Tuhan. Ini ya kalau kita toh meninggal ya, kalau hidup kita bermanfaat, itu kita dikenang kebaikan kita. Jadi perbuatan baik itu merupakan bekal kenangan indah. Gitu ya.
Coba kalau kita belum pernah berbuat baik dan hidup kita belum bermanfaat bagi sesama, hidup kita begitu egois hanya memikirkan fokus pada diri sendiri, apa yang mau dikenang dari kehidupan kita? Lalu hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah orang, saya kasih pertanyaan, coba jawabannya yang mana nih? Bagi yang bisa jawab langsung unmute ya. Kita nih lebih takut malu atau takut dosa? Halo? Takut malu. Ah, terima kasih atas kejujurannya. Jujur. Karena dosa itu nggak kelihatan, malu itu ketahuan kelihatan sama orang lain. Nah, untuk itu berkenan kepada Tuhan adalah mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, aku pokoknya berkenan. Eh, kita bisa bohong, kita bisa ngumpet di tempat yang amat tersembunyi ketika kita berbuat dosa. Tapi Tuhan lihat nggak? Lihat. Lihat. Walaupun nggak ketahuan. Nah, malunya kan bisa se-Indonesia kalau kita ketangkep tangan KPK. Itu malunya kan bisa se-Indonesia kalau kita ketangkep basah sedang berbuat zina atau selingkuh. Itu hari gini semua HP itu digenggaman. Saya ini nggak boleh berada di tempat yang salah, tinggal dipotret, disebar kemana-mana, selesai. Betul nggak? Kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu kan cuma karena takut malu, takut sama manusia. Nah, berkenan kepada Tuhan itu takutnya sama Tuhan yang berada di tempat tersembunyi, tapi melihat kita berbuat dosa atau melihat ketika kita berbuat kebaikan. Nah, ini juga salah satu perjuangan kita. Nah, semoga kita dimampukan untuk tetap berjuang dalam kehidupan yang berdinamika ini, tapi tetap mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Akhirnya pantun kecil untuk kita semua. Kalau bagus bilang cakep ya. Dari Jakarta ke Kerawang bisa lewat jalan khusus. Cakep. Hidup tetaplah harus diperjuangkan. Cakep. Hidup tetaplah harus berjuang. Andalkanlah tentang Yesus. Amin. Saya ulangi ya. Dari Jakarta ke Kerawang bisa lewat jalan khusus. Hidup tetaplah harus berjuang. Andalkanlah Tuhan Yesus. Semoga teman-teman tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kalau ada yang mau tanya atau mau menanggapi, silakan. Ya, berasa sudah putus asa sekali. Rasanya ya. Sudah berjuang, rasanya sudah berdoa, rasanya segala cara sudah dijalankan, tapi dalam menunggu jawaban Tuhan itu lama sekali. Nah, itu kiat-kiatnya apa itu, Romo? Supaya mereka ini nggak pergi ke dukun. Oke, baik. Tadi saya menyebutnya dengan 5 huruf namanya setia. Kalau dalam bahasa yang lain adalah yang nggak boleh hilang pada orang beriman, harapan. Ini ceritanya ada orang yang pegang martir. Lalu dia udah pukul batu. Dia udah pukul batu itu ke-13 kali. Batu itu gak pecah juga. Pertanyaannya, dia akan berhenti memukul atau akan melanjutkan memukul biar batunya pecah? Kalau menurut saya, orang yang penuh pengharapan pukul saja. Barangkali pukulan ke-14 pecah. Ternyata gak pecah juga. Berhenti atau pukul lagi? Menurut saya pukul aja, barangkali pukulan ke-15 pecah. Ternyata nggak pecah juga. Dia pukul terus karena dia nggak mau putus asa. Dia mau tetap penuh pengharapan. Barangkali ke-16, barangkali ke-17, barangkali ke-20. Ternyata akhirnya pecah juga pada pukulan yang ke-32. Terus baru pecah. Pertanyaannya, kenapa dia terus memukul dan tidak berhenti memukul? Karena dia sudah berpegang. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Dan Kristus melalui sabdanya. Dan sabda yang dia pegang adalah Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, cuma kita nggak pernah tahu indahnya kapan waktunya itu. Tapi itu dipegang terus, ternyata pukulan ke-32 baru pecah. Jadi dia harus punya pegangan, sabda yang membuat dia tetap penuh pengharapan untuk setia.
sehingga dia tidak berhenti untuk putus asa. Semoga terjawab, Bu. Terima kasih, Romo. Ya. Ada lagi? Silakan. Ayo, mumpung ada tanya jawab, silakan bertanya, jangan malu-malu. Tuhan itu bisa hadir juga melalui teman, sahabat, dan kenalan. Jadi begini loh, misalnya tadi temannya ibu udah putus asa, terus dia sharing sama ibu atau cerita atau curhat, lalu ibu memberi peneguhan, lalu dia bilang, aduh thank you banget, gue bisa ketemu lo hari ini. Gue tuh barusan udah pengen bilang, gue mendingan berhenti aja, tapi ketemu lo, gue pengen semangat lagi. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa menjadi kehadiran Tuhan untuk teman, saudara, dan sahabat kita. Kira-kira gitu. Terima kasih, Romo. Nah, semoga teman-teman PD ini juga bisa menjadi kehadiran Tuhan pada teman-teman yang mungkin sedang capek, sedang sebel, sedang lelah, sedang putus harapan, dan lain-lain. Jadi masih banyak cara, kok. Kalau capek tidur, kalau pusing ya jalan-jalan gitu aja, ngopi-ngopi bolehlah. Gitu. Jangan lupa persekutuan doa juga. Mau boleh nanya mau? Boleh, boleh. Ini juga untuk diri sendiri. Tunggu sebentar. Kurang jelas. Sebentar. Cucuku kan lagi sakit. Sebelumnya sih dia cerah ceria ya, Mo. Dalam setengah tahun ini merasa ada kayak kosong gitu loh. Jadi suka bengong-bengong sendiri segala macam. Itu perubahannya drastis banget, Mo. Jadi itu Meki itu harus berbuat apa, Mo? Jadi okay, Meki juga bingung, keluarga juga bingung. Maaf Bu Meti, kayaknya ada bocor dari suara Bu Meti deh. Oh ya, sebentar. Iya. Bentar. Itu jadi apa mau yang harus Meti lakuin, Mo? Ya tentu saja yang namanya mengandalkan Tuhan Yesus itu berarti ya berdoa datang kepada Tuhan Yesus. Bisa dibantu oleh saudara, sahabat, dan kenalan yang lebih kuat imannya untuk menuntun dia supaya dia merasa Tuhan juga hadir melalui orang-orang beriman yang dekat dengan dia. Dia bermula sejak papa meninggal 2 tahun yang lalu. Terusnya sama orang kantornya juga yang memang dia sudah anggap sebagai cici. Setahun kemudian meninggal. Jadi kayaknya berturut-turut gitu. Orang-orang yang dicintai itu meninggal. Jadi kayaknya dia ada depresi berat juga. Iya. Iya, jadi peristiwa kehilangan, apalagi kehilangan orang-orang yang mau mengerti dia, bisa mengerti dia, mencintai dia, perhatian sama dia, ini memang membutuhkan proses. Tetapi, jangan terlalu lama juga prosesnya, supaya dia bisa move on ke depan. Gitu. Karena hidup ini harus berjalan, gitu ya. Udah dibilangin, jadi, semua segala sesuatu itu harus diikhlasin. Papa itu meninggal udah kehendak Tuhan, Ibu Lili itu meninggal udah kehendak Tuhan, tapi dia kayaknya sampai saat ini belum bisa terima. Ya, nggak apa-apa. Namanya belum bisa menerima. Kata belum itu nanti akan sampai kepada situasi bisa menerima. Sekarang belum menerima. Besok bisa menerima. Besoknya itu kapan? Nah, kalau kita sebagai teman ya pertama mendoakan, kedua tetap memperhatikan atau meneguhkan imannya. Nah, biarkan. Selanjutnya apa yang harus Meti lakukan, Mo? Yaitu mendoakan dan menemaninya.
mendoakan dan menemaninya. Ya, kalau dia terbuka akan nasihat, kita memberi nasihatnya. Ya selebihnya ya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu teman atau saudara kami ini sedang mengalami yang namanya pergulatan di dalam kehidupan atau depresi berat, kehilangan. Biarlah Engkau juga menjamah tenang pikirannya, damai hatinya, kuat imannya, sehat tubuh fisiknya, dan akhirnya dia bisa menerima kenyataan ini, dan dia bisa move on, melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Iya, oke, makasih. Soalnya yang sebelumnya dia ceria, sekarang udah jadi ke orang sorry, kayak orang hun-hun gitu loh, mau. Jadi kayak orang bengong-bengong aja. Kerjanya bengong-bengong. Mama juga sedih kelihatannya. Iya, jangan pernah diberi kesempatan untuk nganggur kalau orang seperti itu. Harus banyak diberi konsentrasi yang lain. Entah jadi itu pekerjaan. Boleh dibiarin kosong ya, Mo? Iya, nggak boleh dibiarin kosong. Entah itu pekerjaan tangan, supaya dia fokus kepada pekerjaannya. Ya. Sampai akhirnya diajak refreshing jalan-jalan. Akhirnya diajak ke tempat-tempat seperti persekutuan doa atau kelompok-kelompok doa lain, sehingga dia merasakan kesejukan. Dia sih hati. Memang lagi ikut BLK sama itu sih BCN. Oke, okay, bagus kalau sih. Kalau lagi ikut BCN gitu dia suka ya kalau lagi sharing board itu suka bengong kayak nggak konsentrasinya kayak udah buyar. Iya. Nggak apa-apa, ini kan masih proses. Semoga nanti menjadi lebih baik. Tapi lebih baik ikut aneka kegiatan daripada bengong atau nganggur. Jadi jangan dibiarkan banyak nganggur. Makanya Meti lagi disuruh dia ikut retret pemurnian ruka pemurnian yang itu loh, mau yang dari Santo Yakobus. Ya, retret pemurnian hati ya. Ya, ya, oke. Okay. Semoga okay, bisa. Mau, itu aja, mau. Makasih, ya. Jadi ini sambil dari pertanyaan Meti ini saya ingin menggarisbawahi gini, kita boleh kehilangan apapun. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang kita cintai. Tapi yang gak boleh hilang dalam hidup kita adalah Tuhan. Itu aja. Rumah boleh hilang, pekerjaan hilang, suami hilang, anak hilang, siapa. Tapi Tuhan gak boleh hilang. Iya, kalau jangan Tuhan udah hilang. Kalau suami hilang. Enggak, maksud saya gini loh. Saya lagi bicara tentang yang lebih luar biasa gitu loh, lebih luar biasa gitu ya. Kan kadang-kadang kita kehilangan bolpen aja sedihnya minta ampun ya. Kehilangan rosario sedihnya minta. Itu padahal cuma barang dunia yang bisa kita beli lagi gitu ya. Yang lebih parah lagi kehilangan orang yang kita cintai. Itu sebenarnya parah tuh udah ya. Entah suami, entah anak, entah cucu gitu ya. Tapi itu semua akan terjadi kan, cepat atau lambat akan terjadi. Tapi yang nggak boleh hilang itu Tuhan dalam hidup kita. Maksud saya itu loh. Do you know what I mean? Itu nggak boleh hilang gitu. Jadi saya akan tua ya, ibu-ibu akan kehilangan kecantikannya dan akan peot dan oke. Ibu-ibu udah nggak seger lagi akan sakit-sakit oke, gitu ya. Tapi Tuhan tetap nggak hilang pada ibu itu aja lah. Suami kehilangan kegantengan, biarinlah. Udah gak lembut lagi, biarinlah. Gitu ya. Ya, udah gak jantan lagi, biarin. Yang penting Tuhan gak boleh hilang. Itu aja. Itu aja. Ya. Kalau Tuhan udah hilang, punya masalah kecil aja jadi gede. Kalau Tuhan masih ada sama kita, punya masalah gede jadi kecil. Jadi masih ada Tuhan. Saya waktu di Pejompongan ya, ada orang rumahnya di pinggir kali. Waktu itu banjir kalinya. Waduh Romo, hilang semua Romo. Hanyut katanya gitu. Tapi untung Tuhan gak hilang dalam hidup saya. Wah itu cakep banget. Tempat tidur, sofa semua hanyut gitu. Pakaian, udahlah. Tuhan gak hanyut Romo. Itu yang dia bikin sekarang. Penuh pengharapan dan ya. Masih ada yang mau tanya, suster Cornelia nih, boleh mau tanya?
Terima kasih. Silakan. Romo, aku tanya ya. Ya. Itu saya itu kebiasaan nih Romo, kalau saya dapat masalah entah karena dijelek-jelekin sama teman suster atau apa, saya kesel banget sampai menangis-nangis, seringnya mau menangis-nangis. Kemudian doa-doa wajib itu gimana, kayaknya ngelantur jadinya gitu Romo, bahkan saya lalu tidak mau doa gitu, gimana itu ya. Romo ya. Baik suster, terima kasih. Ini suster setelah dengan jujur sharing apa adanya gitu ya, bahwa yang namanya, ini biar tahu nih ibu-ibu ya, dunia biara itu tidak seindah yang ibu-ibu bayangkan gitu. Mereka manusia biasa, tetap ada yang namanya itu sifat-sifat manusia, iri hati, cemburu, apa sirik lah ini, itu ada tetap ya. Sama dunia para imam juga sama itu ya, semuanya kita manusia, kita ini manusia yang nggak bersayap gitu ya. Jadi ada kekurangan manusiawinya juga. Jadi dulu saya waktu masih muda gitu ya, itu saya juga kalau diomongin sedikit gitu tentang kejelekan saya rasanya sampai kepikiran gitu, mau tidur gitu ya, kepikiran gitu. Terus lama-kelamaan saya enggak. Sebab ada seorang pastor yang ngasih nasihat saya begini, bagus juga. Sebaik-baiknya Romo ya, itu ada yang enggak senang sama Romo. Tapi sejelek-jeleknya Romo, itu ada yang senang sama Romo. Udah relax aja lah, ada yang senang, enggak senang, biarin aja. Tuhan Yesus aja, enggak semuanya senang sama Tuhan Yesus. Buktinya ada yang mau membunuh dia, ada yang mau menyalibkan dia. Udah relax aja. Saya pikir-pikir betul juga ya, ngapain pusing gara-gara seneng gak seneng, apa kata orang gitu ya. Gak bisa melayani. Jokowi baiknya kurang apa sih ya. Ada aja yang gak seneng sama dia. Ya yang penting kan kerja gitu lah ya. Jadi saatnya aku melayani, saatnya aku istirahat, saatnya aku rekreasi. Jadi suster gak usah pusing, saatnya doa, biar konsen, saatnya suster tidur ya tidur, saatnya melayani gitu. Nggak usah pusing tentang apa kata orang lain. Itu aja, suster. Semoga kasih, terjawab, Romo. Suster. Ya. Oke, makasih, Romo. Nggak ada yang sempurna, suster. Kita baik juga diomongin nggak baik. Kita nggak baik juga malah diomongin baik. Kita bingung ya. Pokoknya semakin kita nothing tulus semakin asik. Semakin kita positive thinking semakin asik. Saya selalu menganggap setiap orang baik. Cuma ada yang pintar mengkomunikasikan kebaikannya, ada yang kurang pintar mengkomunikasikan kebaikannya. Udah gitu aja. Ya. Dia tidak bermaksud menyakiti aku kok. Romo, boleh tanya? Ya, silakan. Romo, saya tertarik ya bahwa kita jangan peduli dengan omongan orang lain. Tapi maksudnya mungkin konteksnya supaya tidak salah ditangkap begitu ya. Maksudnya kita pun juga harus peka ya, dalam arti bagaimana setiap waktu kita juga harus bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya bukan membiarkan, kalau misalnya kita memang ada satu kelemahan. Kelemahan itu kan bukan sesuatu yang disengaja gitu ya. Memang bawaan kita gitu, karena kita memang manusia yang tidak sempurna. Namun kita kan juga pingin gitu bahwa secara iman, secara sikap, secara perilaku, kita semakin bertumbuh begitu. Semoga supaya kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, semoga kita juga semakin berkenan gitu ya. Pada prinsipnya kan kita telah dikasihi Allah, bagaimana kita juga bisa mengasihi sesama kita. Mungkin konteksnya lebih bukan karena kita dengar orang-orang ngomong gitu tentang kejelekan, tetapi bagaimana kita secara pribadi juga memang melakukan introspeksi, menyadari kelemahan, dan juga mau memperbaiki diri. Mohon tanggapan, Romo. Iya, saya setuju Ibu atas kata-kata Ibu. Saya juga setiap sebelum tidur malam, saya itu juga adalah beberapa menit itu, apa yang layak saya syukuri, dan apa yang layak saya untuk minta ampun sama Tuhan, gitu ya.
Terus tadi ketemu orang itu ngomong apa ya? Oh iya ada benernya juga ya. Itu mungkin untuk koreksi buat saya atau untuk perbaikan buat saya. Oh tapi kalau si itu tadi komen, ah kayaknya asal aja dia, dia nggak tahu hati saya yang sebenarnya atau maksud saya. Ah kira-kira kayak gitu Bu. Jadi kita semoga juga diberi kebijaksanaan seperti yang tadi Ibu katakan, kalau itu memang sesuatu yang membangun kita untuk menjadi lebih baik, ya kita terima tentu. Tapi kalau itu cuman malah bikin kita nggak fokus dan kayaknya itu nyakitin, nggak terima kita ya, ya sudahlah. Kita maafkan saja dan kira-kira begitu. Setuju untuk koreksi perbaikan, karena kita nggak sempurna kan ya. Ada lagi? Jadi ada orang tuh yang memberi masukan yang konstruktif untuk pembangunan hidup kita menjadi lebih baik, tapi ada yang nyinyir ya, yang yang cuma hoax gitu, itu juga ada gitu. Kita semoga diberi kebijaksanaan untuk bisa memilah-milah itu. Terima kasih Romo Susilo untuk firman renungannya pada hari ini. Terima kasih. Dan kayaknya masih ada waktu ya Romo, biarlah Romo nanti nyanyi satu lagu sebagai doa penutup firman Romo, terus Romo memberkati kita semua. Oke. Okay. Ya kan habis ini Romo mau ada acara yang berikutnya. Romo nyanyi, okay. Romo beri berkat kita semua. Terima kasih Romo Susilo. Oke, okay, mungkin satu lagu yang ada kaitan dengan itu adalah yang sebenarnya tadi sudah saya katakan juga bahwa kita tuh punya masalah tapi ada Tuhan Yesus yang jadi andalan kita. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan perjuangan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saya pamit. Ya, silakan melanjutkan. Romo jangan pamit dulu, kita foto dulu sebentar biar Romo. Oke, boleh. Yuk, yang belum buka video, dibuka videonya, kita mau foto bersama dengan Romo karena setelah ini Romo akan ada acara berikutnya. Ya, jadi ya, ya. Kita foto dulu. Silakan Iren mau difoto. Ya, kita foto dulu ya. Oke, coba videonya yang belum dibuka, tolong dibuka. Oke, ya. Siap ya. 1, 2, 3, ya, cheese. Sebentar, ada 3 halaman. Tunggu ya. 1, 2, 3, ya, cheese. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih. Romo Tuhan berkati. Selamat berkarya lagi dalam acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Romo. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan dengan acara kita, yaitu kesaksian yang akan dibawakan oleh Siska Rolin.
Silakan Caroline untuk memberikan kesaksian. Terima kasih. Silakan. Ya. Selamat siang, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Saya bercoba untuk mikir gitu apa ya kira-kira pengalaman saya yang sesuai dengan tema yang disampaikan Romo pada hari ini. Yaitu nasihat supaya tetap berjuang. Tadi Romo sampaikan bahwa berjuang itu dalam banyak bentuk ya, bisa dalam materi finansial, bisa dalam masalah kesehatan. Yang saya mau sampaikan adalah masalah perjuangan mengatasi problem relasi. Saya menyadari saya punya kelemahan ya, yang selalu menuntut orang lain. Ya, pribadi saya sebelum benar-benar diubah oleh Tuhan, saya itu orang yang sangat ego ya, semua teman-teman lama ataupun di keluarga pasti tahu ya. Saya itu maunya didengarkan ya, tapi minim mendengar orang lain. Kayaknya kuping saya tuh lubangnya susah banget gitu ya untuk terima masukan. Terus kemudian saya juga orangnya selalu maunya diturutin gitu ya. Tapi saya nggak mau mengerti kesulitan orang lain. Pokoknya gitu ya. Jadi orang-orang mungkin nggak suka gitu berhubungan dengan saya, maksudnya berteman dan sebagainya. Karena mereka merasa maunya terima-terima mulu ya, tapi kok kamu nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, kisahnya begini. Waktu saya masih bekerja ya, saya dipercaya memimpin tim yang cukup besar. Ada beberapa manajer, supervisor, dan puluhan staff ya. Karena saya orangnya perfeksionis, saya punya standar kerja yang tinggi ya. Saya selalu nuntut bukan hanya ke orang lain, ke diri saya sendiri juga, kamu harus kerja keras, kamu harus maksimal begitu ya. Akibatnya hal ini secara tidak sadari saya juga lakukan ke mereka, ke tim saya. Mereka harus bisa bekerja seperti saya. Misalnya saya kalau kerja bisa long hour, saya bisa kerja itu ya pokoknya gitu deh, workaholic gitu ya. Nah, susah bagi saya untuk mentolerir kesalahan, kekurangan, atau ketidakberesan kalau di pekerjaan, di rumah, ataupun di pergaulan. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, tuh saya tuh rasanya kok gemerungsung istilah Jawanya gitu. Pernah ya, pasti di dalam bekerja, tim saya beberapa kali ada keliru. Langsung deh, kalau ada begitu saya adili mereka ya. Saya dedes terus, kenapa kok bisa salah? Kenapa? Siapa nih yang menyebabkan kesalahan? Pokoknya saya nggak puas, saya nggak terima bahwa mereka kok bisa begitu, ya. Nah, tanpa saya sadarin, praktek kepemimpinan yang saya lakukan ternyata tuh banyak menorehkan luka gitu pada hati tim kerja saya. Kalau di permukaan mereka tuh karena takut mungkin ya. Tapi dalam hati mereka pasti ada sedih, mereka ada kecewa, mereka ada marah. Nah, meskipun saya lakukan hal tersebut, hasil kerja yang kami lakukan tuh selalu dinilai bagus begitu. Tetapi saya ngerasa hal itu terjadi bukan karena mereka secara sukarela mau berkontribusi, tetapi karena kencengnya saya nyetir mengendalikan tim, ya. Nah, ternyata keberhasilan tersebut nggak membawa damai baik bagi saya pribadi maupun bagi tim, ya. Keberhasilan itu saya sebutnya semu, bagus di luar keropos di dalam. Ya, saya terus bergumul untuk dapat memperbaiki kelemahan saya. Ya, saya doa, refleksi, minta bimbingan rohani, memperdalam firman, juga pengakuan dosa untuk orang-orang yang pernah saya sakiti. Saya mohon bimbingan Roh Kudus ya, untuk mampu lebih mengasihi mereka dengan segala kekurangannya, menerima mereka apa adanya. Sampai satu hari saya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh ya. Dan dalam pergumulan saya selalu pasti mengalami jatuh bangun ya. Saya menyadari ini proses alami ya. Dalam pembentukan kita pasti nggak bisa langsung seperti jalan tol. Kita mengalami jatuh bangun, mau berubah baik balik lagi sifat lemahnya, jeleknya keluar. Tapi saya nggak berhenti gitu. Saya terus berjuang. Semakin hari dengan bantuan Roh Kudus saya lihat ada peningkatan tren semakin baik ya, karena saya berjuang tidak sendiri, saya berjuang bersama Yesus dan kekuatan bimbingan Roh Kudus yang saya minta membuat saya mampu ya menjalani apa yang saya ingin rubah kelemahan-kelemahan itu, dan mereka ya Roh Kudus memampukan
Tuhan Yesus juga pasti mengabulkan selama tujuan dan permintaan kita sejalan, yaitu kita menuju keselamatan. Saat ini saya sudah merasa bahwa banyak perubahan ya. Saya dapat nerima kalau ada yang nggak beres, saya dapat menerima kalau orang lain tuh ya ada yang kurang. Jadi sudah lebih rilis, sudah bisa accept kondisi-kondisi gitu. Misalnya dalam relasi dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak, dengan pembantu, dengan teman-teman, saya malah lebih damai gitu ya, karena saya nggak menuntut, karena saya bisa menerima gitu bahwa setiap situasi, setiap kondisi, setiap manusia punya kelemahan-kelemahannya sendiri. Memang sesekali suka masih muncul sih, ya namanya masih dibentuk ya, selama kita masih hidup kata Romo ya. Kalau udah nggak mau ada masalah ya katanya pindah aja gitu tadi ke tanah kusir ya. Namun saat ini saya diberi kepekaan yang lebih gitu. Jadi kalau ada yang mau muncul hal-hal ke arah sana, kayaknya disadarin secara cepat dan saya juga selalu melakukan koreksi. Kenapa sih saya melakukan hal ini? Karena saya semakin kita mengenal Tuhan Yesus ya, kita semakin menyadari gitu ya bahwa Ia telah mengasihi saya juga apa adanya ya. Tuhan Yesus tuh nggak pernah nuntut, nggak pernah minta begini minta begitu. Kita diberi kemerdekaan untuk menentukan sendiri ya yang kita mau lakukan. Nah, karena Dia aja nggak pernah nuntut kita, Tuhan Yesus yang sempurna aja nggak pernah nuntut kita. Kenapa saya mesti menuntut orang lain? Itulah yang menjadi dasar pertobatan saya. Tuhan Yesus telah memerdekakan saya, Ia mengasihi saya dengan sepenuh hati. Ya, saya juga diberi kekuatan Roh Kudus ya di dalam hati untuk memberdayakan, untuk bisa berubah ya, tidak menyerah pada situasi kelemahan-kelemahan. Inilah yang men-trigger, yang mendorong saya untuk terus berjuang, lebih mengasihi sesama, menerima setiap pribadi apa adanya tanpa menuntut. Kesaksian saya akan ditutup dengan ayat Galatia 2:20 yang menyatakan sebentar ya. Galatia 2:20 karena Paulus tuh memang salah satu tokoh yang inspiratif ya buat pribadi saya ya, bahwa ia tuh setelah mengenal Yesus benar-benar hidupnya total berubah dan hanya untuk Tuhan Yesus. Saya akan bacakan Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semoga pengalaman kesaksian ini juga bisa memberi semangat buat semua teman-teman yang ada di persekutuan doa, untuk kita tidak menyerah, untuk tidak kita berhenti pada kelemahan-kelemahan, tapi kita juga mempunyai suatu kekuatan dan keinginan untuk terus disempurnakan semakin hari oleh Tuhan Yesus, sehingga kita juga boleh membawa kabar gembira, keselamatan bagi sesama di mana kita berjumpa dan berrelasi dengan mereka. Semoga kita bisa menghadirkan juga Kristus di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan teman-teman di mana kita berada. Terima kasih. Terima kasih, Karolin. Luar biasa kesaksiannya. Kita percaya Tuhan ada dan Tuhan terus memberkati Karolin, terus bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat siapa saja yang ada di sekitar Karolin. Kita percaya saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita minta Tuhan mendengar, saat kita percaya Tuhan berkarya di dalam hidup kita, dan saat kita bersyukur Tuhan memberkati kita semua. Kita tanggapi kesaksian Karolin, kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara
Tuhan cukupkan. Hatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Perhatikan burung-burung di udara, beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Di saat kita bersyukur, berkat Tuhan melimpah. Bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih. Kita percaya, di saat kita bersyukur, berkat-berkat Tuhan tercurah buat kita semuanya. Amin. Kita lanjut. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah apa yang ada di dalam hati kita, hati sebagai hamba yang mau kita persembahkan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikannya buat kita semuanya. Mari kita mempersembahkan. Di layar ada BCA, OVO, GoPay, silahkan ditampilkan. Biarlah kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku hidup, ku mau menyembah.
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesus. Sekali lagi ya kita nyanyikan lagu ini. Kita tidak melupakan kebaikan Tuhan yang sudah dicurahkan buat kita semuanya. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasihmu nyata memulih hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau aku hidup, ku mau menyembahmu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesus. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih untuk persembahan yang terbaik yang sudah kita berikan untuk Yesus yang sudah mengasihi kita. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan, Iren. Ya, terima kasih Bu Yulia. Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk Romo Suselo atas renungan yang sudah diberikan pada siang hari ini yang sangat menguatkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati Romo Susilo di dalam segala apapun. Terima kasih untuk Ibu Caroline atas kesaksiannya yang sungguh menguatkan kami semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mengikuti acara ini. Semoga Tuhan menjamah, menguatkan, dan memberkati Anda semua. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah membantu pada siang hari ini, sehingga acara ini berjalan baik dan lancar. Khususnya untuk WL, Ibu Yulia Anastasia, host Bapak Gunawan, co-host Ibu Desi dan Ibu Uni, organis Ibu Anita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pertama, PDPKK Malam Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di PD online baik via Zoom atau link YouTube pada hari Kamis tanggal 9 Juni pukul 19.30 bersama Ibu Lisa G. Arifin dengan tema Tuhan Izinkan Yang Pahit. Kedua, PDPKK Lansia Santo Yakobus mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung di PD online via Zoom pada hari Jumat, tanggal 10 Juni pukul 10 pagi bersama
Romo Estino Dwi Prasetyo PR dengan tema Menjadi Tua dan Berbuah. Ketiga, PD PKK Pagi Santo Yakobus mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bergabung di PD secara online, baik via Zoom atau link YouTube pada hari Selasa tanggal 14 Juni pukul 10 pagi bersama Bapak Han Han dengan tema Berpegang Teguh pada Pengharapan. Keempat, mulai bulan Juli 2022, semua kegiatan PD PKK, baik PD pagi, malam, dan lansia, diadakan secara offline atau normal kembali seperti dulu. Jadi kita bertemu kembali ya, secara tatap muka langsung. Oke. Untuk PD pagi setiap hari Selasa pukul 10 pagi, untuk PD malam setiap hari Kamis pukul 19.30. Bertempat di Gereja Lama KTG. Untuk PD Lansia, setiap hari Jumat, minggu kedua, bertempat di Gereja Yakobus, lantai 2. Mohon diberitakan ke setiap teman, kerabat, atau saudara yang kita kenal. Oke. Kelima, kami menghimbau dan mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti retret pemurnian hati yang dimulai pada bulan Juli. Setiap hari Rabu malam sebanyak 6 kali melalui Zoom. Retret ini dibimbing oleh Pasutri Bapak Paulus dan Ibu Teofila. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Bapak Yosef King dan Ibu Vincentia dengan nomor yang tertera di layar Anda. Biaya gratis. Retret ini sangat-sangat berguna bagi pertumbuhan rohani kita dan juga membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menjalani roda kehidupan. Keenam, Paroki Kelapa Gading membuka kembali kursus evangelisasi pribadi atau CAP Angkatan ke-25, dimulai pada tanggal 3 September sampai 16 Desember. Setiap hari Senin dan Jumat, pada pukul 19 sampai 21. Kontribusi peserta Rp100.000 sebagai pengganti buku. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Ibu Yuli, Ibu Amel, dan Ibu Vincentia dengan nomor yang tertera di layar Anda. Ketujuh, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang tergerak untuk memberikan kesaksian menyatakan kebesaran kasih Tuhan, dipersilakan menghubungi Ibu Lika di nomor HP 0878-8894-7885. Kedelapan, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang berbeban berat dan butuh bantuan doa secara pribadi dan rahasia, Paroki Santo Yakobus membuka SOS doa yang dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 24 malam. Silakan menghubungi nomor HP 0888-550-1028. Demikianlah pengumuman dari kami. Sampai jumpa lagi Selasa depan. Mohon wartakan PD online ini ke siap kenalan sanak saudara kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Waktu dan tempat kami kembalikan ke WL. Silakan Bu Yulia. Terima kasih Iren untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Awal bulan Juli, kita semua persekutuan doa sudah tatap muka. Jadi kita bisa melepas kangen. Tidak lewat layar kaca lagi, tapi kita bisa berjumpa bersama-sama untuk bersekutu pada awal. Bagi yang di luar Kelapa Gading atau yang jauh di luar kota, di luar negeri bahkan, bisa mengikuti persekutuan doa PDKK ini lewat YouTube, tapi satu hari setelah PD ini diadakan. Jadi kalau hari Selasa baru bisa dilihat lewat YouTube hari Rabu. Jadi bagi yang di luar kota, di luar negeri masih bisa bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa kita ini. Tapi yang ada di Jakarta harus hadir. Kita
bersama-sama bersekutu dalam bentuk yang nyata. Jadi kita bertemu tatap muka bersama dengan sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita hari ini. Kita juga akan berdoa, doa syafaat bagi ibu bapak atau bros and sis yang mau berdoa secara pribadi. Nanti dipersilahkan, kita bisa mendoakan siapa saja, sahabat, saudara atau teman kita yang membutuhkan doa-doa dari kita. Bapa yang maha baik, Engkau Allah yang luar biasa dan perkasa, yang selalu ada, menyertai, melindungi, memberkati kami semua. Khususnya di hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kebaikan dan kemurahan-Mu untuk acara persekutuan doa kami ini dari pagi, siang hari ini, dari awal sampai akhirnya kami percaya Engkau ada, Engkau menyertai, Engkau mengurapi dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan kami yang terus Engkau pelihara sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap penuh semangat Tuhan untuk selalu berada di dalam kasih-Mu, berada di dalam naungan, dan kami mau tetap setia Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami alami di dalam hidup ini, baik suka maupun duka, baik yang menyenangkan, yang mengecewakan, ataupun sakit penyakit atau kesulitan apapun Tuhan yang kami alami. Tetapi kami mau percaya Tuhan, kebaikan, kemurahan-Mu dan damai sukacita-Mu pasti Engkau berikan buat kami. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh peserta BCM yang sudah Kau titipkan kepada kami, di mana malam hari ini kami akan mengikuti sesi yang kelima. Tuhan beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Kau kuduskan seluruh wifi di rumah kami masing-masing, dan juga Kau kuduskan setiap hati para peserta BCM, sehingga mereka boleh mengalami kasih-Mu secara pribadi, boleh mempunyai api Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hidup mereka. Rohani mereka boleh semakin bertumbuh, dan mereka boleh Kau pakai dimanapun mereka berada, menjadi dupa yang harum, menjadi cahaya dan terang bagi sesama mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah juru selamat yang hidup, yang akan menerangi setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh lahir baru menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan bagi ibu, bapak yang mau berdoa. Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Saudara Dian Haryanto yang dalam perawatan pasca kecelakaan dilindas mobil. Tuhan, kiranya makin hari ke sehari Engkau beri kekuatan demi kekuatan di dalam tubuhnya sehingga Saudara Dian Haryanto bisa kembali pulih, kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pemuka-pemuka agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Protestan yang ada di dunia ini ya Bapa. Jamalah mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga mereka boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mewartakan apa tentang kebenaran akan firman-Mu. Bukan penyesatan-penyesatan, tapi mereka boleh menjadi ya Tuhan gembala yang baik bagi setiap orang yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga banyak jiwa-jiwa semakin melekat kepada-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh lahir baru. Banyak jiwa-jiwa boleh dipertobatkan secara massal dan dimenangkan di dalam nama Yesus.
Sang Juru Selamat satu-satunya, Raja segala Raja. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh pengurus PDKK Santo Yakobus ini, baik pagi, malam, lansia. Biarlah Tuhan, Kau memberikan rahmat karuniamu, hikmat kebijaksanaan buat setiap tim pengurus ini Tuhan, sehingga kami semua boleh melayanimu dengan kasih, dengan hati yang penuh syukur, dengan kami mau setia Tuhan, dan kami juga mau penuh semangat Tuhan untuk melakukan setiap karya yang Kau utus buat kami semuanya. Biarlah kami semua dalam lindungan kasih-Mu, kami mau tetap taat Tuhan dan setia kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seorang ibu yang sedang mengalami insomnia berat. Kiranya Tuhan, Engkau menolong ibu ini untuk dapat melepaskan segala beban hidupnya, menyerahkan dan percaya kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau pasti sanggup menolongnya ya Tuhan. Dan biarlah ibu ini untuk malam ini dan malam-malam selanjutnya bisa lebih tenang, dia bisa lebih menyerahkan persoalan dan menyerahkan hidupnya hanya kepada-Mu Tuhan, dan bisa tidur dengan nyenyak dan percaya Engkau melindunginya. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi seluruh peserta dan semua pribadi kami, biar kami bisa lebih tetap setia kepada-Mu Tuhan, dan kuatkanlah hati kami untuk supaya kami tetap hanya menuju kepada diri-Mu, dan kami terus hanya bisa berharap dan hanya satu tujuan, yaitu diri-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon untuk kami semua yang masih dalam tahap untuk kedewasaan secara iman ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami semua Tuhan yang sedang berbeban berat maupun kesehari-harian kami. Berikanlah kami kekuatan dan tunjukkanlah jalan bagi kami semua, supaya kami semua bisa tetap menjadi anak-Mu yang terbaik. Mari kita doakan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan untuk tidak pernah lelah untuk melakukan kebaikan, walaupun itu hanya hal-hal yang kecil. Karena kami percaya Tuhan, walaupun hal kecil sekalipun, itu mampu untuk memberikan kebahagiaan di hati orang lain yang kami doakan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat buat mereka semua. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu ada menyertai kami. Seperti yang Engkau katakan, janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kami ingin terus Tuhan melayani-Mu sepanjang hidup kami. Dan Kau juga berkata, bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mampukan kami Tuhan untuk terus bertekun di dalam doa dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa, harapan dan permohonan kami yang kami panjatkan kepada-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti mendengarkan dan mengabulkan setiap harapan dan doa-doa kami sesuai dengan rencana yang sudah Kau berikan buat setiap kami. Tuhan,
Terima kasih, kami hanya ingin meninggikan, memuliakan hanya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahannya besar dan kasihnya tidak terkira buat kita semua. Dia Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Memberkati kita semua dengan rahmat kasih dan anugerahnya yang melimpah-limpah. Amin.